Teddy mau pindah ke sekolah SQ. Atas dasar apa kalian mengambil aku, Man Yoyo? Aku datang untuk mengingatkan kalian. Jangan terlalu menganggap enteng. Jadi aku putuskan. Segera melakukan penyelidikan terhadap keadaan tim Jeha yang sebenarnya. Paling sedikit, Teddy mengetahui jurus rahasia kita. Untuk dapat menang, itu tidak mungkin. Teddy? Untuk apa kalian masih mencariku? Kami ingin bicara denganmu. Teddy, kau masih ingat pagi itu? Waktu kita meninggalkan perkemahan burung terbang? Sampai sekarang, aku masih ingat saat itu. Aku tahu, di hatimu tidak rela meninggalkan tim JH. Hari ini, aku dan Miles datang ingin memberitahumu. Biarpun kau membantu tim SQ untuk mendapatkan kemenangan, kami tidak akan menyalahkanmu karena keringatmu telah mengalir di tim JH. Mark, Miles, saat itu aku emosi. Jurus rahasia aku, Teddy, sudah... Sudahlah. Jangan mengatakannya lagi. Apa yang dikatakan oleh Leon itu benar. Karena Yoyo yang membuat kita berteman. Dan karena sifatku yang jelek, kau jangan marah ya. Tapi teman-teman yang lain bagaimana? Semua mengerti terhadap dirimu. Aku mau keluar dari tim SQ. Teddy, sikapmu ini bukan tim JH. Pertandingan sangat penting, tapi persahabatan lebih penting lagi. Benar sekali. Saat pertandingan nanti, anggap saja kita sedang latihan bersama seperti biasa. Teddy, besok adalah pertandingan. Bila kau maju, keluarkan semua teknikmu. Jangan memalukan tim JH. Kau harus ingat itu. Aku akan baik-baik saja, Kapten. Aku bukan Kapten lagi. Di hatiku, selamanya kau adalah Kaptenku. Perkenalkan, aku adalah pembawa acara di pertandingan ini. Pertama-tama, aku mewakili panitia penyelenggara pertandingan mengucapkan selamat datang pada semua peserta di pertandingan Yoyo Blessing Teens. Yeay!
Hari ini juga hadir juri senior di bidang yoyo dari dalam dan luar negeri. Mereka akan menggunakan penilaian yang profesional dalam memberikan nilai. Di belakang mereka adalah sebagian keluarga anggota peserta pertandingan. Mereka akan memberikan semangat dan dukungan untuk semua anggota peserta. Untuk kedatangan mereka, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yeay! Sebelum pertandingan resmi dibuka, aku ingin menyampaikan beberapa patah kata. Semuanya tahu kan, asal-muasal yoyo adalah dari negara Cina. Pada sekitar tahun 1700, yoyo dari Cina ke timur sampai ke Jepang dan ke arah barat, serta masuk ke India. Dari Indialah masuk ke Eropa. Sejak saat itu terkenal di seluruh dunia. Pada tanggal 12 April tahun 1985, yoyo menjadi sebagian rencana mainan luar angkasa. Pertama kali ditemukan astronot Amerika, pesawat luar angkasa membawanya keluar angkasa. Sekarang di seluruh kota terkenal di dunia, orang bermain yoyo semakin banyak. Teknik baru, permainan baru juga semakin berkembang. Pertandingan dengan berbagai tingkatan juga meluas laksana api dan tanah. Pertandingan kali ini yang pertama kalinya diselenggarakan di kota Jianghai yang bertemakan yoyo. Diikuti berbagai tim sekolah yang mengikuti pertandingan yoyo besar. Tujuannya adalah melalui yoyo, olahraga yang sehat dan bermakna ini menambah kekuatan koordinasi hati, otak, tangan, mata, serta tubuh dari murid-murid. Terus mengembangkan kemampuan tangan murid-murid dalam berkarya dan melatih semangat ketekunan. Jadi slogan kami adalah rajin belajar, main yoyo yang bagus, menghormati semangat kaum muda yoyo, mensukseskan Blessing Team! 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 Hadirin, melalui pemilihan pertama panitia penyelenggara, kami telah memilih 4 peserta yang paling baik di antara puluhan sekolah di seluruh kota ini untuk mengikuti pertandingan Yoyo Blessing Teens. Mereka adalah tim-tim yang kuat yang ada di kota ini. Aku perkenalkan, yang pertama tim CS. Kemudian tim SJ. Berikutnya tim JH. Dan terakhir, tim SQ. Sepertinya keempat anggota tim peserta ini telah melakukan persiapan yang matang. Ada semangat kita hebat, kuat, ya? Semangat bertanding tinggi. Percayalah pada pertandingan Yoyo Blessing Teens ini. Pasti sangat menarik, seru untuk disaksikan. Sekarang akan aku umumkan agenda dan peraturan pertandingan. Pertandingan terdiri dari 2 hari. Hari pertama yang dilaksanakan adalah kompetisi kejuaraan gabungan. Pertandingan ini menggunakan sistem pengumpulan nilai. Setiap peserta maju ke arena untuk menampilkan jurus yoyo masing-masing. Dan nilai akan ditentukan juri. Setiap nilai yang didapat peserta, setelah semuanya dijumlahkan, barulah didapat total nilai. Total nilai peserta yang paling tinggi akan mendapatkan juara pertama dan akan mendapatkan nama kehormatan sebagai tim Blessing Team. Hari kedua, kompetisi perorangan. Pemenangnya akan dinobatkan sebagai Blessing Team. Datang juga. Oh. Kakimu bagaimana? Tidak apa-apa. Aku yakin bersama mereka, kakiku akan sembuh. Hey, kali ini tim kita harus berjuang semaksimal mungkin. Bagus sekali. Dengan begini, jerih payah kita tidak sia-sia. J-H, 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 J-
biarkan saja. Baik, sekarang akan aku umumkan sesi pertama pertandingan Yoyo Blessing Teens Kota Jianghai hari ini resmi dibuka. Pelatih, kelihatannya hari ini akan ada pertandingan dahsyat. Kau khawatir ya? Tidak. Karena aku percaya, tim JH bisa bertahan. Leon, hari ini kau yang pimpin. Lakukan. Kakekmu memperhatikanmu. Pelatih, aku tidak akan membuatmu malu. Kami juga tidak. Menurut undian sebelumnya, sekarang yang pertama maju adalah Walter dari tim CN. Kita beri sambutan. Ayo semangat. Percaya padaku. Yeah. Ayo semangat Walter. Semangat Walter. Semangat. Ayo semangat. Ayo jangan menyerah. Bagus. Ayo terus. Walter bagus juga ya. Walter telah memperagakan teknik yoyo yang bagus untuk kita. Dia mendapatkan nilai tinggi 9,96. Berikutnya akan tampil adalah Gordon dari tim SQ. Nilainya 9,97. Team SQ, semangat! Hari ini kelihatannya Gordon akan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Sabarlah. Berikutnya kita panggil dari tim JH. Xiao Sung, untuk maju. Sudah sampai giliranku. Xiao Sung, jangan lupa yang sudah kuajarkan padamu. Aku tidak ingat apa-apa. Xiao Sung, tenang saja. Lakukan seperti biasa. Benar, buatlah permulaan yang bagus. Permulaan yang bagus? Iya. Sekarang kepalaku sakit sekali. Tupai, kau tidak berguna sama sekali. Matthew. Xiao Sung, tunjukkan kehebatanmu. Xiao Sung, jangan sia-siakan semua jerih payah dan keringat selama kau latihan. Semangatlah. Yeay! Ayo Xiao Sung! Menang! Xiao Sung! Menang! Ayo Xiao Sung! Ayo bersemangat!
Terlalu rendah. Jangan merasa bersalah. Kau telah membantu tim JH dengan permulaan bagus. Iya, Xiaosong. Ternyata kemajuanmu pesat sekali ya. Hai Tupai. Sekarang kau sudah jadi pemain yoyo profesional. Iya, aku hampir tidak mengenalimu. Benarkah? Terima kasih, terima kasih. Aku emosi sekali. Terima kasih ya. Kalau aku minta tanda tanganmu, kau tidak akan menolak kan? Itu belum aku pikirkan. Sudahlah Tony. Jangan meledeknya. Xiaosong. Kok bagus sekali. Terima kasih pelatih. Berikutnya yang akan tampil adalah tim SJ, Hualia. Yeah! Ayo tim SJ, semangat. Tim SJ, semangat. Tim SJ, semangat. Tim SJ, semangat. Ini tidak mudah. Nilai ini nilai tertinggi yang telah diperoleh di antara 4 peserta. Mari kita ucapkan selamat untuk tim SJ. Yeay! Yeay, hebat! Yeay! Wah, hebat! Tidak terpikir kemampuan SJ begitu kuat. Menurut informasi yang aku dapat, Huang Liang itu kapten tim SJ. Tentu saja tekniknya bagus. Peserta yang lain, bagus-bagus ya. Pertandingan grup yang dilihat adalah penampilan semua tim, bukan perorangan. Benar. Jangan khawatir. Pertandingan baru dimulai. Semua harus fokus mengeluarkan kemampuan terbaik. Pertandingan dilanjutkan. Berikutnya yang akan maju adalah Mark dari tim JH. Ayo Mark.
Setiap orang punya jalan hidup yang indah, sepanjang langkah yang membesarkan kita. Jika kau